Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umur muhdatsatuha fa inna kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar iyadan billahi minan nar. Sidang jamaah Jumat di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i, maka ketahuilah ya ibadallah bahwa sungguhnya al-mizan, alat timbangan yang Allah jadikan di waktu penghisaban itu adalah perkara yang hak, dan itu adalah perkara yang wajib bagi kita untuk mengimaninya. Maka pada kesempatan di ceramah Jumat, di khutbah Jumat hari ini, kita akan membahas untuk menguak dari tabir keadaan mizan di hari penghisaban. Maka yang pertama, ketahuilah ya ibadallah bahwa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifatul mizan sebagai sifat al-hissiyah, bahwa mizan, alat timbangan ini benar adanya dan dia akan terlihat dan keberadaannya akan ada di hari kiamat. Maka pendalilannya banyak di dalam ayat Al-Quran, di antaranya Allah berfirman, fa'amma man thaqulat mawazinuh fa'ulaika humul muflihun wa amma man khaffat mawazinuh fa ulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun, di dalam surat Mukminun. Dan di dalam juz amma di Al-Qari'ah, fa amma man thaqulat mawazinuh fa huwa fi 'ayshatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Maka dari dua ayat ini, barakallahu fikum, disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang keberadaan al-mizan untuk menimbang dan untuk menghisab dari hamba-hamba Allah, dari amal-amalnya, baik yang saleh ataupun yang buruk. Maka disebutkan, fa'amma man thaqulat mawazinuh, maka barang siapa yang timbangan amal-amal kebaikannya berat, maka mereka itu faulaika humul muflihun, mereka adalah orang-orang yang berbahagia, dimasukkan oleh Allah kepada surga. Wa amma adapun faman khaffat mawazinuh, yang ringan amalan-amalan kebaikannya dan amalan-amalan keburukannya menjadi lebih berat, maka mereka akan dimasukkan kepada api neraka.
Dan begitu pun di dalam surat Al-Qariyah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshatin radiyah. Adapun yang timbangan-timbangan kebaikannya dalam keadaan berat, maka dia akan masuk kepada kehidupan radiyah. Apa makna kehidupan radiyah? Alhamdulillah, telah ditafsirkan oleh ulama ahli sunnah dari salaf kita, maka telah datang dari Mujahid, muridnya Ibnu Abbas, yang diinginkan dengan fi'isyati radiyah adalah kehidupan yang diridai oleh Allah, dimasukkan kepada surga. Maka tafsir ini datang dari tafsir Imam At-Tabari dari jalan Waqi' Ibnu Jarrah An Sufyan wa huwa Al-Thawri, kemudian dari Ibnu Abi Najih wa huwa rawi yang thiqah, dari Mujahid. Maka sanadnya sahih. Dan datang pula dari tabi'in yang lain yang mentafsirkan ayat ini dari Qatadah Ibnu Di'amah. Berkata Qatadah, fa amma man thaqulat mawazinu fa huwa fi 'ayshati radiyah ay al-jannah. Maka akhir ini pun pentafsiran Qatadah sanadnya sahih ataupun hasan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Mu'adz Ibnu Bisr atau dari Bisr Ibnu Mu'adz, dari Yazid Ibnu Zuraik, dari Sa'id Ibnu Abi Arubah, dari Qatadah Ibnu Di'amah. Maka sanadnya sanad yang hasan, karena Bisr Ibnu Mu'adz Al-Aqdi, dia la ba'sa bihi, kata Abu Hatim. Maka dari permasalahan pertama ini kita mengetahui bahwa permasalahan mizan itu pasti adanya, dan dia adalah perkara yang hissiyah, yang bisa kelak dilihat dan dirasakan. Dari dua ayat ini, maka di sana ada dari kaum muslimin yang notabene mengaku muslim, dari kelompok ahlul bid'ah yang dinamakan kelompok al-mu'tazilah, yang mana mereka lebih mengedepankan akal daripada nakal, lebih mengedepankan akal daripada nasus syariah. Maka mereka mengatakan bahwa al-mizan la yujad fil akhirah innama hiya ibarah anil adalah. Maknanya mizan itu tidak ada di hari kiamat, itu tidak ada. Namun mizan itu diartikan maknanya adalah and justice for all, bahwa Allah akan membuat keadilan bagi hamba-hambanya, yang berbuat baik diberikan pahala, yang berbuat buruk diberikan dosa, dan bermuara keduanya ima di surga dan di api neraka. Adapun sampai dihitung dengan alat-alat mizan, itu tidak ada. Hanya sekedar ibarah dari and justice for all, keadilan untuk seluruh makhluknya. Maka ini adalah ucapan yang batil, menyelisihi dari Al-Quran dan sunnah yang banyak sekali. Namun kita cukupkan pendalilan dari dua ayat ini. Maka kita masuk kepada penguatan tabir yang kedua tentang sifatul mizan itu sendiri, yang ini juga sekalian membantah secara tuntas dari kelompok Al-Mu'tazilah. Maka ketahuilah ya ibadallah, dari sifat mizan yang akan dirasakan oleh panca indera kita kelak di hari kiamat, bahwa dia itu mempunyai dua neraca. Dan juga permasalahan dua neraca ini telah datang di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Abdullah bin Amr bin As, yang mana syahidnya bahwa Allah Jalla wa'ala akan menyimpan amalan-amalan buruk fi kifah dan amalan baik fi kifah. Allah akan menaruh pada mizan tersebut amalan kebaikan pada neraca dan amalan keburukan pada neraca.
Maka di hadis ini, hadis yang sahih dan nanti akan kita bahas lebih detail lagi, menjadi penguatan tabir yang kedua bahwa mizan itu mempunyai dua neraca, dan ini sekaligus membantah kelompok Al-Mu'tazilah yang mengatakan mizan itu tidak ada, tetapi hanya sekedar ibarat. Allah itu maha adil, itu makna mizan di Al-Quran dan Sunnah. Maka kita bantah di sini. Bagaimana dengan sifat mizan yang mempunyai dua neraca? Dan kita kuat tabir lagi yang ketiga. Permasalahan mizan yang akan ditaruh padanya dari amalan-amalan baik dan amalan-amalan buruk, maka permasalahannya tidak seperti perhitungan di dunia, di mana 2 kilo lebih berat daripada setengah kilo, ataupun 10 kilo lebih berat daripada 3 kilo, ataupun 2 kilo lebih ringan daripada 5 kilo. Itu perhitungan mizan kita di dunia. Adapun di hari akhirat kelak, maka bisa jadi perkara yang ringan di kalangan manusia, dari persepsi manusia, dari sudut pandang manusia, namun berat di sisi Allah. Ini permasalahan mizan di hari kiamat. Tidak 2 kilo lebih berat daripada setengah kilo, tidak. Maka seperti hadis yang masih dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dan sekarang kita akan kuat detailnya. Kita kuat perkara yang ketiga adalah sifat timbangan mizan berbeda dengan dunia. Bisa jadi perkara yang sedikit tetapi lebih berat di sisi Allah daripada perhitungan manusia. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, dari Abdullah bin Amr bin Al-As, dari jalan Laits bin Sa'd, dari Amir bin Yahya, an Abi Abdurrahman Al-Hubuli, an Abdullah bin Amr bin Al-As, maka hadis ini hadis yang hasan. Semua rijalnya thiqah kecuali Abi Abdurrahman dan Amir bin Yahya, saduq. Dan telah dihasankan oleh Imam At-Tirmidzi di dalam jami'nya, dan telah dihasankan oleh Syekhuna Al-Muhaddits Muqbil Al-Wadi'i di kitabnya Al-Jami'us Sahih. Maka disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa innallaha sayukhallisu rajulan yaumal qiyamah amamal khalaiq, bahwa Allah akan mengurai dan akan membongkar dari amal-amal seorang Bani Adam di khalayak ramai manusia di mahsyar yang dikumpulkan mulai dari Adam sampai akhir zaman. Allah menelanjangi orang ini dari amal-amalnya. Maka dikatakan fa innalahu tis'u wa tis'ina sijila wa fi kulli sijilin mandal basar. Orang ini dibongkar oleh Allah mempunyai amalan-amalan yang buruk, meskipun dia seorang muwahhid, bukan orang yang menyembah kepada selain Allah, tidak. Dia seorang muslim yang melaksanakan sholatnya untuk Allah, namun setiap hari melaksanakan kemaksiatan. Maka disebutkan mempunyai keburukan dicatat oleh Allah 99 gulungan, 99 kitab, yang setiap kitab itu jika dibuka, gulungan yang rolnya itu jika dibuka, akan sejauh mata memandang jauhnya, dan tertulis segala keburukan. Kalau kita mempunyai di komputer ataupun laptop kita cookies, di setiap detik dan setiap menit kita masuk kepada website, akan diketahui menit sekian, jam sekian, detik sekian masuk kepada website yang terlarang atau yang berupa dakwah dan terbaik dan sebagainya, semuanya ada. Maka pada saat itu Allah akan membongkar apa yang diperbuat oleh orang ini, mempunyai 99 gulungan, setiap satu gulungan sejauh mata memandang, tertulis secara detail, detik per detik, menit per menit, jam per jam, hour to hour, day to day, bahkan tahun demi tahun, semuanya tercatat.
Maka kemudian Allah berkata kepada orang yang sedang dalam pemeriksaan ini, hal dalam akal kita berarti, apakah telah mendolimi kamu dari penulis-penulisku dari malaikat? Dikatakan, la ya Rob. Hal irtarab tabi dunubik, maka apakah kamu mengakui dosa-dosa kamu ini? Dikatakan, na'am ya Rob. Kemudian yang ketiga ditanyakan, hal indaka syai'un qad minal khair? Apakah kamu mempunyai suatu amalan baik saja? Orang ini berputus asa di saat dihadapkan semua amalannya dan dikatakan, ini hasil perbuatanmu? Iya. Apakah telah mendolimi dari malaikat-malaikat pencatat keburukan ini? Tidak. Apakah kamu mempunyai amalan yang baik? Dikatakan, layak, putus asa. Tidak, seingat dia tidak pernah melaksanakan kebaikan. Apa Allah katakan? Ana la adlimu kal yaum. Aku tidak akan pernah mendolimi kalian pada hari ini, hari penghisaban, hari and justice for all, hari keadilan untuk semuanya. Maka Allah mengeluarkan, akhraja min qalbihi bitaqah la ilaha illallah. Untuk setiap muslim yang muwahhid, maka Allah akan mengeluarkan dari hatinya kartu tauhid, kartu la ilaha illallah, yang mana gambarannya seperti kartu yang kita pakai bahasa di dunia, kartu la ilaha illallah seperti kartu. Maka Allah mengeluarkan kartu tersebut menandakan bahwa orang ini meskipun pendosa besar, namun dia ahlu tauhid, mempunyai iman kepada Allah dan melaksanakan sholat hanya kepada Allah, bukan kepada para wali yang meninggal, bukan kepada Uzair, bukan kepada Yesus Krist, bukan kepada para dewa. Maka orang ini di sisi Allah mempunyai keutamaan yang besar. Kemudian ahdiril mizan, dikatakan datangkan mizan untuk menimbang amalan orang ini. Ini dia syahid kita. Falahu kifatan, mempunyai dua neraca. Fatudau as-sijillat fi kifah, maka disimpanlah 99 catatan yang berat dan besar, yang satu gulungan saja catatannya sejauh mata memandang, maka ini disimpan 99, kemudian satu bitaqah la ilaha illallah di neraca yang kedua. Maka orang ini mengingat perhitungan seperti di dunia juga, dan dia dalam keadaan putus asa berkata kepada Allah, ya Rabb, ma hadhil bitaqah ala hadhihi sijillat. Maka wahai Allah, apa bandingannya bitaqah la ilaha illallah ini yang satu dan mungkin lebih kecil dibanding 99 golongan yang banyak dan besar, satu berbanding 99, apa faedahnya? Jelas akan berat 99 golongan. Orang ini putus asa, namun Allah mengatakan, la adlimu kal yaum fatasati sijillat wa thukilatil bitaqah, maka terangkatlah 99 catatannya dia, dan bitaqah la ilaha illallah menjadi berat. Dan disebutkan di hadis, la atqala bi kalimati la ilaha illallah, tidak ada di mizan itu yang paling berat dari tauhid, dari amalan mengucapkan la ilaha illallah dan mengamalkannya dan mendakwahkannya dan bersabar dalam mendakwahkan tersebut. Maka orang ini menjadi berat amalan baiknya dikarenakan mempunyai bitaqah la ilaha illallah. Maka inilah sifat mizan yang telah kami jelaskan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Bismillah. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du.
maka kita kuat lagi tabir. Keadaan mizan di hari kiamat yang diingkari oleh kelompok Al-Mu'tazilah, bahwa yang ditimbang di atas mizan itu ada beberapa perkara. Perkara yang pertama, amal-amal yang ditimbang, baik amal buruk ataupun amal-amal yang soleh. Mana pendalilannya? Seperti datang di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Malik Al-Asy'ari, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "At-tuhur satrul iman." Bahwa kesucian untuk melaksanakan sholat dan untuk melaksanakan ibadah, mensucikan dengan wudu ataupun tayamum ataupun mandi janabah, satrul iman, setengah dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan. Dan kalimat syukur alhamdulillah akan menjadi berat dan menjadi besar di mizan saat ditimbang. Maka ini menjadi pendalilan yang ditimbang apa? Kalimat alhamdulillah amalan, dan juga yang lainnya. Seperti di dalam hadis, kalau tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, sekarang muttafaqun alaih, dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan, thaqilatan fil mizan, habibatan inda Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Dua kalimat, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, khafifatan fil lisan, mudah di lisan kita. Thaqilatan fil mizan, sangat berat timbangannya di mizan di saat ditimbang kalimat ini. Habibatan inda Rahman, sangat dicintai oleh Allah kalimat ini. Maka kalimat yang mudah ini, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, maka perbanyaklah wahai saudara-saudaraku, karena kalimat ini sangat berat di mizan kelak dan sangat dicintai oleh Ar-Rahman. Maka kita lantunkan dan basahkan lisan kita dan mulut kita dengan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Di sini menjadi pendalilan thaqilatan fil mizan, dua kalimat ini sangat berat di mizan, menandakan bahwa yang ditimbang itu adalah amalan yang soleh. Dan begitu pun di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Umi Darda an Abi Darda, dari Abi Darda berkata Rasulullah, an Abi Dar, dari Abi Dar berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la atqala fil mizan al khuluqul hasan, maka tidak ada yang lebih berat dari timbangan mizan dari amal-amal soleh adalah akhlak yang baik. Maka ya ibadallah, amalkanlah akhlak-akhlak yang baik, terutama kita di sini bersama para santri, bersama para pengurus yang sama-sama belajar satu manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu akidah As-Salafiyah, rifqan bi Ahli Sunnah. Kita rifq walin dengan mereka, keeping smile, basah satu wajah, menasehati adik-adik kita, santri-santri kita, dan pengurus-pengurus, dan juga melaksanakan bekerja sama dengan baik di dunia dengan mereka, dengan akhlak-akhlak yang mulia. Maka akhlak yang mulia dari amalan soleh yang merupakan perkara yang berat di mizan. Ini pendalilan bahwa yang ditimbang di mizan itu apa? Pertama, al-amalus soleh. Kemudian kita kuat. Perkara yang kelima, apalagi yang ditimbang di mizan, maka pelaku juga ditimbang di mizan. Maka orang yang melaksanakan amal-amal soleh akan ditimbang, dan mereka yang melaksanakan amal-amal yang buruk akan ditimbang. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah, la yati yaumal qiyamah fil mizan birajulin as-samin, maka akan didatangkan di hari kiamat kelak di depan manusia
seseorang yang samin, yang mana dia sangat gemuk, maka ditimbang, ini poin pendalilannya, yang ditimbang bukan hanya amalannya, badannya juga ditimbang. Maka di saat masuk kepada timbangan disebutkan falaisa lahu qadra junaha ba'udha, dan timbangannya orang yang as-samin al-matin sangat gemuk dan besar ini tidak ada timbangannya di hari kiamat, bahkan seberat dari sayap nyamuk pun sangat ringan. Maka di sisi lain, di hadis yang diriwayatkan ashabu sunan, yang hadis ini hadis yang sahih dari Abdullah ibn Mas'ud, disebutkan bahwa aku dulu mengambil untuk Nabi siwak, siwak yang biasa kita pakai itu kalau di Yaman ataupun di negeri Arab itu sangat mudah, bagaikan pohon-pohon liar yang tumbuh di mana-mana. Maka Ibnu Mas'ud yang cinta kepada Nabi, dia merabut karena dia dipakai akarnya, bukan rantingnya. Rantingnya tidak bagus, akarnya. Maka mencabut akar, posisinya bagaimana kakinya terlentang, mencabut akar. Maka kecintaan Abdullah ibn Mas'ud ingin memberikan siwak kepada Nabi, dia mencabut akar dengan kedua kakinya yang terbentang, terlihat dapatu saqaihi, kecilnya betis dari Abdullah ibn Mas'ud. Maka disebutkan fayadhakun al-qawm, maka orang yang melihat tertawa, melihat Ibnu Mas'ud yang kakinya kecil. Ada di antara kita yang betis-betisnya itu tipis, kecil, tidak ada daging dan tipis. Maka orang pada ketawa. Lalu Nabi mengatakan, matadhakun, apa yang kalian tertawakan? Ala saqaihi ad-diqah, karena Ibnu Mas'ud yang betisnya dalam keadaan ringan ataupun kurus. Wallahi walladhi nafsi biyadih, bersumpah Nabi, walladhi nafsi biyadih, fa innahuma afqal min jamali Uhudin, bahwa sungguhnya kedua betisnya saja di hari kiamat jika ditimbang akan lebih berat daripada gunung Uhud. Dan gunung Uhud adalah gunung yang ada di Madinah yang dipersaksikan oleh kaum muslimin setiap harinya. Maka betisnya dari Abdullah ibn Mas'ud itu akan lebih berat dari gunung Uhud. Maka inilah dua hadis yang menjadi pendalilan bahwa yang ditimbang bukan amal baik dan amal soleh saja, tetapi justru orang-orangnya pun ditimbang. Maka ya ibadallah, yang akan membantu kita kelak yang ditimbang itu selain dari amal-amal kita juga badan-badan kita. Maka oleh sebab itu, jadikanlah badan ini untuk melaksanakan peribadatan kepada Allah, sehingga meskipun berat badan kita 75, tetapi wallahu a'lam bisa jadi lebih berat daripada gunung-gunung yang ada di Nusantara ini, karena badan kita dipergunakan oleh Allah beribadah kepada Allah dengan tauhid, seperti yang dilakukan oleh Abdullah ibn Abbas atas badannya, berjihad bersama Nabi, berhijrah bersama Nabi, melaksanakan ibadah-ibadah yang wajib dan mustahab. Maka kita memohon kepada Allah agar Allah menjadikan berat amalan-amalan dan timbangan badan kita untuk lebih memperberat dari kebaikan-kebaikan kita. Dan yang ketiga dari sifat yang kita kuat tabir, yang kelima atau yang keenam, adalah yang ditimbang juga selain itu adalah daftar-daftar catatan. Mana dalilnya? Seperti hadis yang terdahulu dari Abdullah ibn Amr ibn al-As, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, di mana Allah berfirman, fahdiril mizan, maka datangkanlah mizan. Kemudian disebutkan, fatudau sijillat fi kiffah, fatudau al-bitaqah fi kiffah. Poin pendalilannya adalah, datangkan mizan yang mempunyai dua neraca,
satu neraca ditimbang padanya catatan-catatan amal. Maka catatan-catatan amal kita akan ditimbang, baik catatan amal yang baik, baik catatan amal yang buruk. Seperti orang yang tadi mempunyai 99 gulungan, maka ditimbang di neraca buku catatannya. Dan begitu pun setelah itu ditimbang dari kar tauhid, kar la ilaha illallah, kartu la ilaha illallah, itu pun akan ditimbang. Maka wahai ibadallah, perbanyaklah amal-amal soleh selama kita masih di dunia, dan jadikanlah amal-amal soleh dan badan-badan ini dan juga catatan-catatan amal kita menjadi amalan-amalan yang berat di hari kiamat kelak. As'alullahal karim rabbal arsil azim an yuwaffiqana bikulli ma yuhibbuhullah wa yardah wa an yahfadzana min kulli su'in wa makruh wa an yahfadz biladana. Wahai Allah, jagalah bilad kami NKRI tercinta dari rongrongan-rongrongan al-khawarij, rongrongan-rongrongan kelompok-kelompok yang ingin memecah belah antara pemerintah dengan rakyatnya. Maka jauhkanlah ya Rob negara NKRI dari keadaan seperti di Suriah, seperti di Yaman. Jadikanlah NKRI negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Maka jauhkanlah fitnah dari negara kita. Allahumma janibnal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Dan jauhkanlah fitnah dari negara muslimin seperti Yaman dan Filistin dan negara Islam yang lainnya. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban. Wahai Allah, rizkikanlah kepada kami rizki yang halal saja. Wa amalan mutaqabbalan, dan amal-amal yang diterima olehmu. Wa ilman nafi'an, dan ilmu yang bermanfaat saja yang bisa kami terima. Yang semakin bertambah ilmu, semakin terpuruk, jatuh, tersungkur, takut kepada Allah Jalla wa'ala. Bukan ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat, yang semakin bertambah ilmu semakin sombong, dan semakin bertambah ilmu semakin jauh dari Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.